Channel dan video ini adalah bukan untuk tontonan umum dan bukan untuk tontonan 18 tahun ke bawah. Jadi yang 18 tahun ke bawah tak reti-reti ke lagi skip video ni. Channel ini mengandungi konten meluncurkan nikotin sama ada device untuk menghisap nikotin atau flavor yang mengandungi nikotin. Channel ini dibuat untuk membantu perokok berhenti merokok dengan cara vaping. Jadi yang tak merokok tu tak payah start lah vaping. Boleh main jauh-jauh. Berambu. Pesanan ini dibawa oleh Vertical Vapes. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum and hello vapers. So hari ni kita dalam Vertical Vapes. Aku ada something new, satu brand yang orang kata brand yang popular tapi dekat Malaysia dia tak hype dan dia tak berapa popular dekat Malaysia. So apa dia? Ini dia. Freemax Twister 30. Tanpa buang masa, jom kita tengok macam mana rupa device ni. Okay, ni dia something from Freemax Twister 30 kit dekat sini. DTL boleh, MTL boleh katanya. 30 watt adjustable twist dekat sini. Dia punya OCC dia adalah stainless steel 904L mesh Freemax. Freemax ada tulis dekat sini. Dekat sini macam biasa warning kita. Sini pun Freemax. Sini social media dia orang, boleh tengok, boleh check out dia punya website dan sebagainya. So kita tengok kit content kita. Twister size dia begini, bateri dia 1400 mAh. Sini voltage dia, volt dia maksimum 7.5, output current 8 amp, maksimum 3 ohm dekat sini, power efficiency 90%, voltage method dan sebagainya. Twist to adjust, nanti aku cerita kat dalam. Ni spek tank dia. Tank dia 22 mm, bubble glass 3.5 mm dan straight glass 2 mm. Macam biasa, material ni adalah steel body, stainless steel ni pula. OCC dia dan cotton dia daripada T fiber cotton. Resin kita tengok kat dalam, rasanya drip tip resin. Ni 510 drip tip thread pun 510 drip tip. Dia ada dua kat dalam, kita tengok macam ni. Mod kita dapat satu tank fire loop tank 22 mm, satu OCC MTL mesh 1.5 ohm, drip tip MTL glass tube yang ni straight 2 mm, spare o-ring, USB cable, warning card dan sebagainya. Sini dia tulis OCC satu je kat sini, one piece. Tapi yang dalam pre-install dalam ni adalah DTL mesh coil 0.5 ohm. jom kita tengok dalam ni macam mana. Kembali okey dekat sini, ni aku cakap tadi kita punya straight tank, straight glass. Dan di sini adalah bubble glass dia. Ni resin drip tip 510. Yang ni MTL drip tip. Tengok bore dia dalam tu. Bore dia agak kecil untuk MTL. So, apa yang menarik tentang Freemax ni? Refill dia. Korang tak boleh tolak, bukan? Sini dia sepatut tolak kat sini tapi tak boleh tolak. Safety dia memang bagi aku satu yang menarik. Kau kena tarik dulu dan tolak. Refill port yang besar, ada rubber dekat sini untuk prevent leaking. Jom kita tengok dalam. Sini adjustable airflow kita. Ada lock kat sini. Ada stopper. Dia ada cyclop kat sini paling besar. Tutup cyclop ada dot 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 dot. Dan ada satu yang betul-betul MTL, kalau boleh pakai dot sahaja. Pilih mana paling kecil. So kita buka tank kita. Base 510 macam ni. OCC kita dekat dalam ni. Tempat masuk airflow dia. Kita cabutkan sahaja. Okay. So dia tak ada threading apa, dia just rubber
O-ring dekat sini, masuk dekat 510 kita. Kita tengok kat sini, sini 0.5 pre-install mesh stainless steel 15-30W 0.5 coil mesh MTL. Tak fokus nampak dekat situ. So walaupun dia MTL dia tulis kat situ, tapi boleh fire sampai 30W maksimum. Itu yang agak pelik. Kita boleh try nanti. So selain daripada innovation yang atas ni untuk refill, dia ada satu lagi innovation OCC, iaitu kalau korang boleh tengok tu juice flow channel dia. Korang tak nampak kat sini juice flow channel dia, tapi bila korang masukkan coil korang kat sini, nampak dia akan naik. Nampak? Maknanya bila korang nak tukar coil, liquid takkan keluar, dia terus lock the chamber, liquid memang takkan keluar. So itu saja pasal tank. Kita akan pergi ke device. So sebelum kita pergi ke device dia, kita akan tengok what's more inside the package. Macam biasa, kita ada kita punya accessories kit dalam ni. Accessories kit kita ada spare o-ring, manual book, kita ada warning card, USB cable, micro. Okey, ini MTL eh. Maya aku tersilap tadi. Ini MTL drip tip yang lebih tight. Yang datang dengan tank tadi pun MTL drip tip juga. Sebab kalau kita tengok dia punya OCC dua-dua MTL, satu tight punya MTL, satu loose punya MTL untuk main sampai 30W. So kita tengok OCC sini pun kita tahu OCC MTL dia memang MTL. Kita akan test nanti. Kalau korang tengok dia OCC dia ada chamber sikit kat situ, berbanding dengan OCC yang tadi yang aku tunjuk. Yang ni dia ada chimney, bukan chamber, dia ada chimney kat sini untuk bagi lebih tight. Dan OCC ni 1.5 ohm, memang untuk tightness. Fire maksimum 12W sahaja di situ. So jom kita balik pada device kita. Tapi sebelum tu biar aku kemaskan meja ni dulu. So jom kita pergi ke device kita. Dekat sini kita boleh tengok dekat atas, design by Freemac. Wonderful, apa benda dia punya nama company kat situ. Ada website kat sini made in China, 510 gold plated situ, spring loaded, fire button kat sini, ada twister Freemax twister. Sini kita punya charging port, micro USB, dan sini kita punya voltage. So on off 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Bateri built in 1400 mAh. Dalam ni kita fire, dia tak ada indicator apa-apa. Tak ada indicator yang mengatakan dia tidak detect atomizer sebagainya. Tak apa, nanti kita dah isi juice, kita test kat atas nanti. Kita akan tunjuk color dia bila waktu fire. So this is just simple device. Ada twister kat bawah ni, dan voltage adjustable dia setiap kali adjust 2.5W. Macam dekat sini 7.5W. Bila kita adjust sekali, dia pergi ke 10. Adjust pergi 12.5. Adjust 15W, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, dan finally 30W. So device ni sebenarnya ada dua version. Satu twister 30 untuk 30W, dan twister 80 untuk 80W.
simple device, tak ada apa-apa, cuma boleh adjustable voltage kat bawah. Kita akan test performance dia kat atas nanti. Aku akan pakai dalam 1 minggu, aku akan test hayat OCC dia dan sebagainya, dan kita jumpa dekat atas. Ok, tu dia tadi guys, kita dah tengok device ni. Sekarang ni coil yang aku pakai dalam ni, coil yang dah pre-install 0.5 DTL mesh, dip tip pun DTL punya dip tip. So kita try fire, recommended dia 15 watt dekat situ. Dan kita sebab DTL, kita akan try full wide airflow dulu. Jom kita cuba. Firing tak ada delay guys. Clicking button, clicking memang sedap. So untuk 15 watt too airy for me kalau buka full airflow ni. Too airy, too much. Kita try buka 3 dot saja untuk 15 watt, tengok macam mana. Okay, lebih kedap. Tapi dia macam tak sampai, flavoring sampai, dia punya heat vapor dia tu. Kita cuba fire pada 20 watt. 20 watt, kita cuba fire full airflow balik. Ni aku tak test lagi yang MTL dia. Ni kita hanya test DTL, aku dah pakai beberapa hari. Ok, untuk 20 watt full airflow memang ngam, memang nice. Vapor production dia pun nice. So bagi aku, flavoring untuk coil ni, coil daripada ni, dan kita tengok dia tulis T fiber cotton dekat sini. Coil daripada Freemag ni, dia punya mesh antara yang top, kita boleh kata, dekat dunia. Ramai yang suka. Memang dia antara pembuat lah kita panggil eh, pembuat mesh coil, OCC punya mesh, ataupun dia lebih kepada OCC lah daripada bukan mesh untuk tank tu. Mesh yang coil OCC tu, Freemag memang buat, memang sedap. Flavoring, layer-layer flavoring sekarang aku pakai serakan dalam ni, kau boleh rasa semua layer dalam ni, memang nice. At 20 watt guys, memang shock. So kita cerita device ni, bila dia twist, kita boleh dapat tahu bawah ni sebenarnya dia macam potentiometer tu, cuma dia bubuh voltage lah dekat sekeliling ni. So macam mana pros dan con aku untuk device ni dan tank ni. Kita pergi pada device dulu. Device simple bagi aku, menarik, sedap dipegang, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Aku tak suka kecil sangat, kadang-kadang pendek yang 3 jari tu aku tak suka. Ini just nice untuk aku, nampak tank saja. Device solid, build material solid, memang berat rasa device tu. Tapi con untuk device, satu je aku dapat con dia. Kenapa device yang besar ni hanya 1400 mAh? Kalau 2000 lagi cantik bagi aku. Sebab aku rasa device besar ni boleh untuk masuk 2000. Mungkin sebab dia punya dia punya chipset ada keliling ni, dan potentiometer agak besar bawah ni. Sebab tu bateri dia kecil sedikit dalam ni. So itu con bagi aku untuk device. Satu saja con bagi aku untuk device. Ok, ada satu lagi device punya airflow ni. Kita sampai sini saja. So kita tak ada choice untuk pakai cyclops saja. Kita tak boleh tutup dan untuk pakai cyclops saja dekat sini.
tak nak dot tu, nak cyclops saja tak ada. So Freemax, something you could improve here, maybe you could put the cyclops after the dot, so we can choose the cyclops airflow, only the cyclops airflow. But eh, that's your design, right? So itu dua saja con untuk device. So untuk tank, untuk tank bagi aku tak ada con. Memang leak issue tak ada lah bagi aku. Satu je con, walaupun benda ni menarik, spring loaded ni, tapi sebab spring loaded tu dia membuatkan kita susah nak buka glass tank ni untuk tukar glass dan cuci dalam. Cara untuk tukar glass tu, korang kena buka ni dulu, slide open, okay, baru korang pulas untuk buka glass. Kalau korang tutup macam ni, memang korang tak boleh pulas, nak tarik pun tak boleh. Dia tarik je sebab dia o-ring kat sini, tapi korang nak pulas tak boleh sebab benda ni berpusing. Memang cara dia hanya kau buka tu macam ketunjuk tadi, bau pusing. So that's one con there. One and only con untuk tank ni. So pros untuk tank ni, refill tu memang pros lah, sebab dia safety lock ada kat situ. Dan satu lagi pros, lock dekat OCC tu. So juice kau penuh jus macam ni pun, kau nak tukar OCC tak ada masalah. Just tarik kau punya OCC dan jus tak akan terkeluar. So that's pros. Two pros there. Design cantik. So kalau pakai street glass lagi cantik lah, tapi aku tak tukar lagi street glass. Performance OCC dia pros bagi aku. Memang sedap, memang flavoring habis lah, belanja habis. Then so rating untuk tank ni dan device kali, aku bagi rating untuk kit Freemax Twister 30 ni 8/10 guys. Korang boleh carilah dekat kedai-kedai, mungkin tak ada, tak banyaklah kedai dekat Malaysia ni buat masuk Freemax. Stick pot mungkin ada, tapi untuk yang macam ni mungkin tak ada. Korang boleh cari online, korang tahulah online nak cari kat mana kan, tak payah aku ajar. Rating aku dah bagi, pendapat aku dah bagi, yang lain terserah pada anda guys. Itu saja guys, adios.